Ya. Indra pingsan tuh. Jadi enggak jadi sunat. Aku laki yang santang berjuang untuk agama. Pesantren apa sarang maling? Buat berpindah. Aduh, Pade, Pak. Masih, sini. Pak Pade. Aduh. Gak sengaja, Pade. Gak sengaja, gak masalah. Kalau sengaja, bengep semua muka nih. Iya, Pade. Ini pada perang-perang. Ada apa punya maksud? Saya lagi ngejar Sobri nih. Pade lihat gak tadi? Dia kan kesana. Saya kesana udah gak ada. Siapa tau balik lagi kesini? Tadi memang Sobri lewat sana. Terus? Kemudian kemari, nabrak saya. Handphone saya jatuh. Ditangkap sama Sobri. Sobri langsung kabur. Datang Pak Ustadz. Nabrak saya. Terus? Lempar lagi. Mana handphonenya? Handphonenya kemana? Pakai ditanya. Nggak denger apa bunyi. Prak! Kapan? Tadi. Mana? Ini! Nggak ada apa? Nggak ada emang. Nggak ada. Jangan digeser, emang catur. Angkat. Coba, Pade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, ya Allah, Pade. Wajah gini lagi nyabut singkong. Ngapain, Pade, megang-megang kaki Ustaz? Iya, saling mijit. Oh, ya Allah. Kerjasamanya bagus banget, ya. Iya. Masa Allah. Ada handphone. Kok ada di situ, Pak De ya? Iya. Handphonenya. Oh, pinjak ya? Ingat Pak Ustaz. Iya. Ulang memori Pak Ustaz. Iya. Ini yang kedua kali handphone Pak De di. Saksikan. Iya. Lagu-lagu ini akan terbit di Matahari. Di material. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu mau nyari Sobri, lanjut ya. Oh, iya. Silakan deh. Ya. Eh, kok jalan mundur? Kamu ngobrol sama mau saja. Saya lagi ngejar Sobri buru-buru nih. Oh, iya. Tadi nggak sengaja ngejar punya Pak Ade, takut jadi masalah. Saya ngejar Sobri dulu ya. Iya. Yang ngajar Sobri kan saya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mending kamu cek dulu. Iya. Atau enggak? Aku cek dulu. Iya. Aman enggak? Aman. Sungguh aman. Good. Aman. Tapi kita harus pakai rencana apa lagi? Rencana kita tuh semuanya udah gagal. Udah angus, udah gak ada lagi. Iya sih, betul kata Sobri. Udah Ustaz Musa suruh semua santriwan buat awasin kita. Lebih ketat banget. Kan kita jadi susah buat rencana. Iya juga ya. Aku mau pura-pura pingsan aja deh. Pas bangunnya, pas acaranya udah selesai, dokter-dokternya udah pulang. Dan kamu juga udah disunat. Yaudah, aku juga pengen pura-pura. Aku kayak pura-pura sakit. Gini. Gitu, Mi. Kalau aku pura-pura kesurupan aja. Saeta. Tuh kan pada takut kan? Kamu kenapa sih? Iya. Mirip. Biar pada takut. Terus aku kayak gimana dong? Pikirannya mirip. Mikir. Aku tahu aku harus pura-pura apa nih? Pura-pura pingsan. Udah baru-baruan sungguh terlalu. Ha.
Oke. Gak usah itu deh. Aku pura-pura sakit aja. Sungguh terlalu. Udah. Tapi kapan aku gak denger? Udah dong, Ma. Sungguh terlalu. Nah, aku tahu nih. Pasti gak bakal nyambung. Nah, ini semuanya bersambung ini nih. Belum semua. Pasti ngaco nih. Ini pasti belum semua. Pasti ngaco nih. Aku pura-pura kesurupan. Udah dong, Ma. Gak mempan, ya? Segala trik-trik kamu untuk bohongin Ustadz Musa yang mulia ada satu udah gak mempan. Gak ada ke toilet-toilet, gak ada mau pipis, gak ada. Kalau gak ada ke toilet, berarti saya pipis. Jangan, malu dong, maaf. Malu, masa di sini? Aduh, gimana ya? Srikiti! Saya Ustadz. Srikiti, tolong ini Sobri antar ke toilet, dia mau buang oli samping katanya. Lah, ini bocah apa mesin bajai? Maksudnya pipis? Pipis, ngomong dong. Yaudah, tapi kok harus ditemenin? Aduh, yaudah deh. Ayo temenin. Bocah ada aja. Kabur lagi kamu. Dodot, ngapain lu sih? Silahkan, Pak Panitia. Ya, Indra, silakan sekarang giliran kamu. Ah, ulala. Terang, Indra. Astagfirullahaladzim. Ya. Indra pingsan tuh. Jadi, nggak jadi sunat dong. Ya. Ngarep. Justru bagus kalau pingsan. Nggak usah disuntik lagi, nggak usah dibius lagi. Tinggal langsung aja. Medis! Siap. Nah, tolong dibawa ya. Langsung sunat aja udah. Bocah dada aja, pawan mau disunat pakai segala mulas. Iya, Pak Srikiti. Ingat, jangan lama-lama mau disunat ya. Aduh, ribet banget, Pak Srikiti. Ya. Ada aja bocah. Waktu itu Dodot pernah bilang kan sama Ustazah kalau Dodot pengen jadi Ustadz kondang, ya kan? Gimana mau jadi Ustadz kondang? Gimana mau berdakwah? Kalau sunat aja belum? Gak sakit kan Ustadz? Ya enggak, tinggal gitu aja Ustadz itu. Gitu ya. Siap-siap ya Dodot ya. Ayo, siap. Yuk, siap. Ayo, kau ayo. Dodot lagi, tak jadi kabur kau ya. Kencang-kencang. Itu dia. Saya lagi nyari Dodot. Dodot! Dodot kenapa? Dodot gak mau disunat! Dodot gak mau disunat? Iya. Waduh. Dia kabur. Dan pasti mau petis sekitar sini nih. Itu! Tuh! Mana? Mata saya kesana. Bibir saya emang kesana. Tuh. Ulala. Pak De, sekarang kita susun strategi. Saya kesini. Oke. Pak De kesitu. Sut. Itu dapet tuh? Enggak. Dapet dong. Yaudah. Pasti ya. Yaudah.
lagi sini. Aduh. Takut sekali. Ini mau tinggi nih. Tapi Dadat sudah dapat. Apa? Tadi Dadat. Dadat udah saya tangkap di sini nih. Di sini persis nih. Tadi di sini. Iya. Sudah ketangkap nih. Ketangkap. Astagfirullahaladzim, Bu Lele. Pasti dia kabur waktu saya lagi nolongin Pak De. Itu Pak De lagi kurang ajar banget sih. Kadang-kadang nggak sopan. Hah? Orang lagi nangkep si Dodot kok pakai nyangkut segala Pak De. Gimana coba itu Pak De? Iya ya. Pak De itu yang mana sih orangnya? Pak De itu saya. Nanti gara-gara... Iya kan? Nyalahin diri sendiri. Maaf, Pak Ustaz. Ayo kita lagi, kita lagi, kita lagi. Ayo Pak De, cepetan. Aing jangan ditembak Wanda. Tidurin. Kamu sebelah sana. Pegang. Aing ditembak Wanda. Yang namanya Andre. Aing. Sedikit tahu. Udah belum? Belum. Pulus. Buset. Udah buang angin kenceng banget. Kan main dah ah. Udah belum? Nanggung nih, Pak. Aduh. Jangan-jangan ini akal-akalan dia aja ini mah. Gua udah baca kelakuannya bocah. Biarin gua kerjain. Sob. Saya ke gerbang dulu ya, sebab gerbang enggak ada yang jagain. Iya, Pak. Nggak bisa. Pokoknya nggak mau tahu. Kudu disunat. Aduh, mau kemana lagi nih? Aduh. Waduh. Aduh. Pakai di mana-mana. Dia ketabrak. Dot. Dodot kemana ya? Dot, Positi, saya di sini Positi. Ya Allah Dot, ama sunat mah jangan pakai takut. Paling cuma ditarik dikit, dikedet cuma. Terus abis ada-adanya. Tapi sebelum disunat mereka kabur juga kak, kayak Dodot. Ah, kagak, nggak ada yang takut, kagak ada yang kabur, Dodot doang. Ya Allah. Bikin capek orang, bikin capek orang sampai pakai nasi segala. Pegel. Ustaz. Hati-hati, Bu. Pade. Ya Allah, kagak semudah bisa. Ini sunat ngapa jadi rusuh amat sih? Mau segala mau terjengkang. Gara-gara kamu jadi ribet. Ya Allah, sianan banget dah. Naik situ. Ya Allah, Ustaz. Ya Allah, Ustaz Musa. Ustaz Musa. Udah jauh. Siapa sih di sini? Astagfirullahaladzim. Tunggulan. Eta. Udah gak saya, Eta. Itu bocah sawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ya? Dadat mau juga itu sarung sama uangnya. Tapi gak usah disunat. Oh, Dadat mau begitu? Mau. Ntar dapet sarung amplop. Duduk. Tapi gak masukin. Ayo deh, gak apa-apa.
Waalaikumsalam. Ini gunting pare ketinggalan di jalanan. Kan gunting masih tajam ini, Pak De. Sayang-sayang. Ini sakit. Sakit. Punya kawan lagi. Sakit itu katanya. Enggak, sakit, tenang aja. Laki mah jangan takut disulat, kita banyak yang bagi duit ya. Pagi bumi tadi. Sobri. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Dia pingsan lagi. Iya. Enggak mau. Kalau dia pingsan kan tinggal kayak si Indra. Oh iya. Iya, Pak. Bawa aja langsung Pak Satpam ke dalam. Bocah ada aja ya. Ngapain? Hah? Dibohongan dia. Dibohongin. Iya. Dibohongin, Pak. Jangan dibawa. Aman Pak De ya. Enggak pakai yang itu. Udah. Pak De, saya mau ide. Sebentar. Saya mau ide. Iya. Bentar, sebentar. Ulala, kenapa kepikiran dari tadi ya? Iya. Halo, terang ya. Assalamualaikum. Neneknya Dodot ya? Nenek. Iya. Ini Dodot katanya kangen banget. Iya. Ikan hiu makan roti cane. I miss you Nenek. Kata gitu. Nih, mau ngobrol sama Dodot katanya. Kata teman-teman sunat itu sakit, Nek. Nenek, Dodot kangen sama ibu. Ibu kapan balik ke Indonesia? Nenek kabarin kalau ibu udah pulang. Alhamdulillah. Iya. Pak Ustadz. Iya. Dodot, udah siap buat sunat kata Nenek. Cowok itu harus siap kalau buat disunat, harus berani. Ulala. Alhamdulillah, syukur deh kalau gitu. Tapi sunatnya udah selesai. Nah. Udah. Rasa kan? Gak sakit. Gak sakit ya. Wah. Lagi ternyata aku udah disunat. Coba cek lagi. Ih malu loh. Iya, udah lepasin. Udah kok lepasin aja, Kak. Enggak mah. Itu adalah yang lepas. Mana sih? Mana? Itu layangan Mas. Astagfirullahalazim. Aduh. Belajar bohong ya. Aduh. Ustaz. Astagfirullahalazim Sobri. Enggak, Ustaz ini mau tanya sama Sobri. Kenapa Sobri itu harus kabur dan enggak mau disunat? Saya takut Ustaz, saya takut disunat. Gini, Sobri itu kan anak satu-satunya papa dan mama kan? Terus Sobri itu adalah cucu pertama dari kakek dan nenek Sobri. Nah, sekarang kalau Sobri disunat, itu papa dan mama Sobri itu bisa bangga sama Sobri. Terus kakek dan nenek Sobri itu bisa makin sayang sama Sobri. Sobri emang gak mau buat mereka jadi bangga? Ya Ustaz, mau, tapi... Udah gak ada tapi-tapian ya. Kalau Sobri mau buat mereka bangga, mendingan sekarang Sobri mau disunat ya. Ayo, yuk sekarang kita kaula. Gak apa-apa kok. Ayo, udah gak apa-apa kok. Ya, gak sakit. Tuh Ustaz. Dibohongin sama Haikal. Gak, karena laki-laki masa cengeng. Duduk, pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ini yang ditunggu-tunggu. Sobri. Semua teman-teman kamu udah disunat. Tinggal kamu aja yang belum. Ayo masuk. Tunggu dulu. Apa? Ustaz, boleh enggak saya minta permintaan terakhir? Oke.
Oke, apa? Sesudah saya disunat, saya boleh nggak telepon orang tua saya dulu sama Kia Dodot? Iya, boleh. Yuk, masuk. Tunggu dulu. Apa lagi sih? Masih ada lagi. Boleh nggak, Ustadz? Saya minta uang dari sukarelawan. Terus, saya juga minta mobil-mobilan. Iya, nanti dikasih. Yuk, masuk. Tunggu. Apa lagi sih? Ustadz, kalau kayak gitu, saya nggak mau sunat. Iya, maaf. Ya, apa lagi? Sebelum saya disunat, saya pengen... saya pengen suket boot baru, sepatu baru, baju koko baru, tas baru, peci baru, celana koko baru, seragam baru, baju baru. Nggak mau disunat. Main galasin di rumah si mama. Jangan. Nanti dilepasin, tapi kalau nggak sunat. Jangan.